Pemirsa, wartawan kantor Berita Antara di Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat terluka pada bagian kepala. Korban terluka saat menjalankan tugas jurnalistik meliput aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Dalam video amatir, Darwin, jurnalis kantor Berita Antara, diduga mendapatkan kekerasan oleh aparat keamanan yang menjaga aksi unjuk rasa mahasiswa. Darwin awalnya memprotes tindakan aparat yang diduga melakukan kekerasan kepada peserta unjuk rasa. Namun Darwin akhirnya mendapat perlakuan yang sama. Kapolsek Padakukang yang ada di lokasi sebenarnya telah melarang aparat keamanan agar tidak melakukan kekerasan saat pengamanan unjuk rasa. Akibat kekerasan yang diterimanya, Darwin terluka pada bagian kepala.